Apakah dolar New Zealand USD akan terus bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi. Jika pergerakan dolar New Zealand USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,68026 sampai 0,67785, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 0,69051. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,67785, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,67393. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.